Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, pada kini kita masih diberikan Allah badan yang sehat, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa berubudiah kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi Besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Doa dan akan kita perbanyak doa untuk menjadi orang yang syukur, syakur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bizar dari Abi Baridah, doa Allahumma ja'alni syakura, ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu banyak bersyukur, syakur, banyak bersyukur. Berarti kalau lain banyak bersyukur, seperti kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau lain kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, akan kutambah nikmat. Jadi minta waktu adalah menjadi orang syakur. Bagaimana aku bersyukur awak? Pertama, Allah berikan iman awak. Dari sekian banyak manusia, awak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Walaupun awak lahir dari keluarga Muslim, kemudian berlanjut ke awak, tetap mempertahankan keimanan awak. Kemudian bersyukur juga awak masih dijago je diri awak bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga dengan pergaulan itu tadi masih membimbing awak untuk tarik taat kepada Allah. Karena salah dalam pergaulan akan mengantarkan awak terjebak di dalam berbagai macam pengaruh. Kemudian masih Allah jago juga diri awak meskipun awak banyak berdosa. Di setiap kesempatan tarik awak beristighfar minta ampun kepada Allah. Karena memang dari sekian banyak lo manusia, ada ahli pendosa, ada orang yang berdosa gadang, berdosa banyak, tapi kemudian bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi ada orang punya masa lalu, tapi ada peluang dari masa lalu itu bisa berubah di masa depan. Ada orang di masa lalunya mungkin ahli maksiat, pendosa, berpeluang berubah menjadi ahli ibadah, taat. Dan awak khawatirkan awak ahli ibadah, tapi ahli ibadahnya adalah masa lalu. Di kedepannya kemudian bisa berbalik. Kalau tidak wajah ku iman, awak bisa berubah menjadi ahli maksiat. Betapa banyak ada ahli ibadah digoda oleh setan, terpengaruh
di akhir ajalnya menjadi su'ul khatimah. Ditawarkan oleh syaitan dengan berbagai macam fasilitas. Karena itu tersebut ada orang yang kemudian terjebak dengan maksiat di akhir hayatnya. Ternyata usud punya usud itu adalah diawali dengan mabuk penyakit. Oh, digoda dengan harap tu dah bahaya, masih tahan. Digoda dengan perempuan masih tahan. Digoda dengan zina yang perempuan ini bisa menahan. Digoda dengan jabatan fasilitas masih bisa menahan. Ketika iblis menyamar untuk memberikan banyak tawaran-tawaran, beliau kalau memilih dosa justru kecenya nah tidak terkait dengan orang lain. Kalau mencilo rusak orang lain, terganggu orang lain. Kalau berzina tersakiti orang lain. Kalau rebut jabatan adul orang terzalimi. Biarlah untuk diri yang bojo. Biarlah menuntua aja, mampu aja. Ternyata ibu angkangnya pengkabala dari maksiat itu adalah dari mabuk. Dari mabuk itu kemudian inyo mencuri, dari mabuk inyo berzina, dari mabuk inyo membunuh dan segala macam. Aduh bisa berubah peluang. Maka berdoa wa kepada Allah Ta'ala, berlindung wa kepada Allah Ta'ala, jangan sampai di endingnya itu justru berbalik. Kalau waman baca sejarah, ada Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam itu adalah ahli maksiat, pendosa. Aju bentuk jenis maksiat, lai aju bentuk jenis dosa lah pernah juga kerajuan. Sebegitu profesionalnya di dosa. Profesional, ahli dan pakar soal dosa. Banyak dosa. Tapi pada akhirnya ada Utbatul Ghulam itu tersentuh, tergerak hatinya, mencubu-cubu mendengar pengajian. Di kota Basra ada ulama besar, Syekh Imam Hasan Al-Basri atau Al-Bisri. Beliau adalah ulama panutan pada saat itu, ceramahnya menjadi rujukan. Ya tak kaki ini ulama-ulama yang viral lah, yang terkenal, banyak pengikut, banyak follower, banyak jemaah. Dulu kan dah luna ada YouTube lah, luna ada Facebook lah. Jadi follower ku pengikutnya, dulu pengikutnya nyata, bukan melalui dunia nyata, bukan melalui dunia maya, tapi memang nyata, jemaah. Jadi menariknya Imam Hasan Al-Basri, beliau memang mempunyai metode dakwah, wirid, ada pengajian tarawih baik malam maupun subuh. Beliau memang sosok pemimpin juga ulama dan juga pemimpin, punya pengetahuan manajerial lah, punya pengetahuan manajemen. Beliau baik wirid pakai absen lah, tak kawak ini ada absennya. Jadi seluruh masyarakat itu, jamaah itu tadi terkonfirmasi sianan hadir, sianan tidak hadir. Kalau kini mungkin pakai absen digital lah, ada absen digital yang besar. Tapi Imam Hasan Al-Basri, bagi ada jamaahnya yang tidak hadir, beliau mencari tahu apa faktor penyebab. Mungkin ada nyosaki. Kalau ada jamaah nyosaki, nyocaliat, nyotinjau, nyokunjungi. Ya tetekah nalawak cubo ayah wirid dulu lah. Jadi jamaahnya merasa terikat, kemudian merasa terlibat. Lalu kemudian ada yang tidak hadir, ditanya lo apa faktor penyebabnya tidak hadir. Aku soal infak, sedekah, orang wirid itu beku orang masyarakat, awak ada masyarakat, boleh beku orang disorakannya, awak ni aja itu sakan awak. Diberikan solusi oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya lah, piti itu untuk serakah, aku yang mengaji wirid.
begitu terdata kasadoe jamaah di kampung itu, di kota Pakalongan. Lalu sebegitu terkenal, sebegitu menarik dakwah Imam Hasan Al-Basri, seorang pendosa khutbatul ulang mencoba untuk mengikuti. Hasan Al-Basri menyampaikan ceramah adu ayat alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah, surah Al-Hadid ayat 6. Itu diwiritan dari Buya Ringan-Ringan, kami muridnya. Itu ketika sesudah mendoa, sudah zikir, kami duduk bersimpuh. Lah selesailah amin amin ya rabbal alamin itu, duduk bersimpuh dengan kau. Kemudian mandaku dibacun alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu adalah bacaan ceramah yang dibacakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Penjelasan yang luar biasa, menangi orang, tersentuh jamaah. Tak masuk khutbatul ulam. Khutbatul ulam ke cici gua terhadap kayak jajah buahnya yang ada di dalam surau. Langsung notaga, menangi nyebatannya. Wahai imam, wahai syekh, ambuku banyak bodosu, banyak maksiat ambu, bermacam-macam dosu dalam kerajuan. Aju bentuk maksiat eh ambu ahli eh. Soal cilok mencilok, ambu bintang eh. Pakai bintang eh. Soal lelai, zina berzina, si aju sadu eh. Nam perik ke anu, istilah perik itu pala namu eh. PSK atau ambu, lah pernah sama jambu. Segitu banyaknya dosu ambu. Kira-kira le ada peluang dia untuk bertobat tu. Minta anu le kau bertanya, le bisa lo takah mau berdosa ko bertobat ko? Nah, kalau bahasa awak gara-gara inilah banyak dosa baru takkan halai. Nah, le kau bisa mau masuk surga ko? Tentu minta ampun lah lo, le kau bisa terima tobat lo. Jawab oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, bisa. Allah itu maha penerima taubat, Allah maha pengampun. Seberapapun gadangnya dosa, banyaknya dosa, sepanjang mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dosanya akan diampuni, kata Al-Syaikh Imam Hasan Al-Basri atau Al-Basri. Langsung dia menangi, menangi, kemudian masyarakat tagak, terpakai pingsan. Tanya tu, tersentuh lah ya, segadang-gadang, sosok preman-preman, sebandit gadang ya. Tentu ada peluang untuk diampuni di Allah. Kan kadang-kadang materi ceramah tersampaikan ke orang-orang nado di surau. Mereka yang seperti Utbatul Ulam itu kadang tak tersentuh. Badannya putus asa. Ah, kata kau banyak dosa, kalau banyak mah kamangana taruh lelai je. Iku je lelai je lah, tanggung mah. Kan ada orang seperti itu. Nah, tapi ketika dia membuka diri, menyampaikan kenyataan perilakunya, lalu dijawab, ada peluang, ada harapan, seberapapun gadangnya dan banyaknya dosa, sepanjang mau bertobat diampuni oleh Allah. Sebagai seorang pendosa, pereman, bandit, gadang, pampuk, pancilo, perampok, ternyata mendengar jawaban itu tersentuh. Sama seperti Nabi, ada orang yang bertanya ke Nabi, ya Rasul, lebih bisa mau masuk Islam, lain? Amo pencilok, amo pampok, amo perampok, belum bisa mau meninggal lah. Nai, tak ada. Soalan, acar wajah, murah masuk Islam aja. Tak ada apa-apa ya, murah aja. Asal ayah Rasul, cie aja, cie aja. Amo lah jujur-jujur aja. Iyo, cie. Atu ya Rasul, tinggalkan dusta.
Jadi keceknya bayangnya agama ku susah banget. Ceknya sulit kadang-kadang kan orang mempersulit sadua ya. Tu orang nak banyak rasa tu rasa-rasa mana ada mungkin gerul aja. Banyak sarai rumah aja. Iko jo rasul jujur-jujur eh. Ompu pencina samua lah biar aku betul pulang lah. Jadi cie ini dia jawab cie ini atau tinggalkan dusta. Itu namanya dakwah mil hikmah, dakwah dengan bijaksana. Kalau klien awak atau jemaah awak inyo barangkali statusnya begitu banyak anunya dosonyo di jinak nanti ndak dipersulit. Tak kata pulo ambul pandai baca solat lain alun anu lain lina ba amo solat nama anu solat jalan tu. Tuhan apa macam tagaknya loh, kamu orang tagak-tagaknya. Sementara sudah tu beraja. Jangan sadar lah kapi aja sekali. Kau orang setelah lah di kapi aja sekali. Kemudian lah salah sekali. Lalu mangga-mangga ada yang dakwahnya tu dijinakan dulu. Kalau lah orang-orang terpelajar lah jadi cerdia lah. Lah taat-taat baru di duduannya. Kau kaji awak. Kau kaji awak. Tak kata lo dakwah. Ulama-ulama, Wali Songo, Syekh Burhanuddin. Tak nama langsung-langsung tembak sekalian. Bagaimana kau malamang, wak? Lamang itu kan pendekatan dakwah. Orang kini banyak tak mengerti dan negara. Baru kamu lah langsung menulis sini. Langsung salah ya. Jadi ternyata dengan kata-kata tinggalkan ustaz, salah saya kesaduin. Berimbas kesaduin itu orang teori komunikasi hebat. Dengan komunikasi cie jawa ini takabe sini. Kau mencilu, bertanya ada nabi ko. Kau wah mencilu, tu mengicuah aja dia. Sementara nabi mengajian jam mengicuah. Hebat luar biasa. Kalau yang utubatul ulam dengan Imam Hasan Al Basri yang sebegitu banyak dosonyo, tanya tu jawaban dari Imam Al Basri. Ya memang jawaban dari kaji seperti itu. Tuhan maha pengampun, Tuhan maha pemaaf. Awak sebagai makhluk Tuhan maaf. Awak kan harus pemaaf. Lu serang ke Tuhan sakambi Allah itu seorang diampuninya, dimaafkannya. Awak hamba, awak makhluk, sesama awak pun harus saling memaafkan. Katiku utbatul ulam pingsan didakei de Imam Hasan Al Basri. Dibisian, digambaran cerita dosa kelapa. Kalau awak banyak dosa, awak masuk dalam pinar. Bayarlah jenis neraka. Wah, diceritakan kasar ini. Itu tampak pingsan dulu ya. Mana nggak ada takah itu? Nah, sudah pertama, taubatnya bisa Tuhan menerima taubat. Itu antara anu takajui pingsan dulu. Alam biasanya itu ditamui di DKI, diceritulah tentang akibat kalau melakukan kesalahan. Diceritulah tentang gambaran neraka. Mana nanti kata dosa adalah banyak atau pingsan lo lihat. Pingsan ya Pak Acar mulai. Alah sudah mulai cek sadar ya memintanya kepada utbatul ulam. Ia mau berkobat. Kiro-kiro tak ada mau berusaha mula tubuh kan, apa aja mele, hanya minta harapan ada doa. Jadi doa untuk batul ulam ikut diwiridan dari guru wongo satyo sudahan tu, sesudah zikir. Nah, jadi doa bersimpuh tu tadi baca ayat surat Al Hadid ayat 6 balik. Alam yakni lilladzina amanu antasya qulubum lidzikrillah. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta taubati fa'krimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kulla ma sami'tu minal ilmi wal qur'ani. Cie ini pertama itu. Itulah doa dan permintaan dari utbatul ulam yang pertama. Arti itu ilahi in kunta qabilta taubati. Wahai Tuhanku, jika engkau menerima taubatku, wa ghafarta taubati dan mengampunkan dosaku. Kan tadi lah ada PKJ, Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun.
Barapun gadang dosa akan diampuni Allah. Kalau orang berdosa akan diberikan azab, diikop, disiksa di neraka yang luar biasa dahsyat. Maka Utbatul Ulama minta, kalau seandainya engkau menerima tobat ambo ya Allah, andaikan engkau mengampuni dosa ambo ya Allah, aminta pa akrimni bil fahmi wal hibzi, pa akrimni ku bahasa Arab artinya muliakanlah aku atau berikanlah kepada aku bil fahmi wal hibzi, fahmi ku paham yo kaji, hibzi ku hafal kaji. Inyolah tuo lam ala nak mudor lai kala payah berajaan itu. Tapi beliau bertaubat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kau maha penerima taubat, maha pengampun. Apa yang tak beliau ni? Berikan ambo paham, berikan ambo hafal, mudah menghafal kaji, dapat paham. Hatta ahfazakul lama samyaktu minal ilmi wal qur'ani, sehingga ambo bisa menghafal setiap dan ambo danga dari Al-Quran dan ilmu. Jadi apa apa nanya ilmu dan didangan satiok dan didangan tu laki sekali. Awak masuk tengok semua masih keluar tengok kini. Itu minta emang kowe dulang di bidan itu. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta taubat kepada Allah Ta'ala supaya diberikan awak kemampuan untuk paham, kemampuan untuk hafal. Satiok awak dangan atau hafal awak ni. Baik itu dari Al-Quran maupun dari ilmu tarikam sekali. Jadi walaupun yulah nak mundur menali dapi kaji dia utubat turun ulam. Begitu kisah ni orang lagi pulang ni orang tinggal ni alah tak orang lagi pulang lagi bubar kaji hanya orang lagi kisah. Jadi ada faktor-faktor penyebab orang ni pada akhirnya tu bisa berubah. Itu nak awak cari peluang-peluang. Itu nawak satu mungkin ada yang orang-orang pendosa. Ambo memang waktu kuliah ada kawan ambo senior ambo macam-macam curhat. Nawak ada orang surau. Itu lah menarik. Kalau sekolah-sekolah umum pun banyak lo klien nawak yang dapat pengetahuan baru. Luar biasa. Masa masih kuliah S1 kasus-kasus masalah-masalah mereka luar biasa. Masalah pergaulan. Itu ketika masih tahun 99 2000 bayangkan atau pulau kini berapa kembangan itu dulu lah terjadilah bebas pergaulan. Ceritanya curhat masalah dosa, masalah pernah begini begitu dan segala macam. Jadi tentu kesalahan itu yang pernah dilakukan ada faktor-faktor, ada dipengaruhi oleh kawan, ada peluang dan kesempatan, ada memang dari diri sendiri dan memang perlu dicari, disasar kelompok-kelompok tersebut yang tidak tersentuh. Jadi berdoa meminta itu wakka jiwa tadi syukur weh syukur. Nah jadi utbatul ulam itu minta nama Allah. Orang kedua weh Ilahi akrimni bihusni sawti wa nagmati hatta annahu man sami'a qira'ati yazdadu riqatan fi qalbihi wa in kana qasiya qalbi. Ya Tuhanku, muliakanlah aku bihusni sawti wa nagmati, minta kalau Ta'ala diagihan suaruna rancang, suaruna merdu. Isanda orang mana ada. Hatta anna man sami'a qira'ati yazdadu riqatan fi qalbi, sehingga orang yang mendengar ke ambo ucapan ambo ba yazdadu riqatan fi qalbi, tenang sejuk kelembutan di dalam hati. Hati nang kari wa in kana qasiyal qalbi, walaupun hadu hati nang kase hati nan kasanan jae. Kalau lah mendengar suara dari utubatul ulam luna kasadwe nan kare luna ale nan kase licin lembut
suaru dan diminta anak kedua. Tanang jadi awak perlu lo buat maminya supaya kecik awak kau badan cik. Kecik orang tua kau badan cik kecik awak. Didanga kecik awak. Diturui kepandaian awak. Kecik-kecik seorangnya lah, dia dengar lah. Cendek-cendek seorang lah, pandai-pandai seorang lah, dan dia diturui. Dan oleh karena itu, utbatul ulam bisa belajar awak. Ada ketiga oleh, Ilahi akrimni birizkil halali warzukni min haizullah ahtasib. Ya Tuhan, ku berikan aku dengan rezeki yang halal, yang tak terduga. Jadi utbatul ulam setelah baca doa itu, setelah memohon itu, dapat ilham dari Allah Ta'ala, menjadi ulama besar, menjadi wali. Pertama, murah maafan, capek paham, dan kedua suara lancar merdu, dan ketiga datang-datang di rezeki. Datang-datang rezeki, cuma ngaji-ngaji aja lah, ngaji-ngaji. Itulah, makanya kita mencari sisi hidayah, supaya dapat kesempatan. Kini ya Allah, alhamdulillah masih berada di, insya Allah, di track yang benar, jalur yang insya Allah sesuai dengan perintah Allah. Mohon awak tahu mensyukuri itu. Mensyukuri tetap awak berada pada jalur yang benar. Waja'alni saburo, jadikanlah aku hamba yang sabur. Sabur ko sabar. Jadi sabar awak dengan berbagai macam ujian, cobaan. Kalau soal ujian dan cobaan, alu kamar-kamar awal. Baca dengar cerita Nabi, Nabi Rasul Allah. Luar biasa perjuangan mereka. Setiap Nabi, keberhasilan-perhasilan itu semuanya butuh pengorbanan dan perjuangan. Betapa heroiknya para Rasul Allah, Nabi Muhammad, dalam perjuangan menyebarkan Islam. Menyawa, oh soal cacian, caci maki, umpatan, itulah biasa biasa. Bahkan di bungkangnya Nabi jo kotoran biasa. Lalu kan pacah gigi Nabi, lapa macam-macam dan ditanggung diterima oleh Nabi. Oh wah Nabi, wah Rasul, oh, masak begitunya, tak ada oleh Nabi dihadapi. Lalu ada peluang dia gigi di malaikat. Wahai Muhammad, mintalah apa fasilitas. Maukah diazab umat engkau kau? Maukah dihukum ke di balian dunia Allah? Ataukah dihancurkan mereka seperti rasul-rasul sebelumnya? Silakan diminta. Nabi nak memanfaatkan itu. Wahai Jibril, umat apa kau mengkonyok kerengkang seperti itu? Dia kata dia lalu tahu. Dia lalu mengerti. Tugas ambo le tiga di ambo bahas supaya umat ambo ku bisa mengerti. Lah mengerti ye, baru kemudian kalau karengkalnya le dia lari sampai sari baru ku kadang hukum ku melalui. Tapi ambo nak meminta kesempatan itu. Sebegitunya Nabi menghadapi dengan sabar keberpihakannya kepada umat. Jelas, alun lain, itu usaha beliau untuk menjadikan. Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj dan segala macam kan kasadonyo karena cinta kepada umat. Semuanya tekanan di umat. Ketika berdialog dengan Allah, At-tahiyatul mubarakatu salawatut thayyibatu lillah, kata Nabi. Dijawab di Allah Ta'ala, assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ajawe de Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ba kami Nabi Muhammad. Ba masuana Muhammad hambanya yang soleh. Awal insyaallah di dalamnya. Sebegitu cintanya kepada umat. Tersakiti Nabi, disakiti Nabi, dicaci maki Nabi. Macam-macam dihadapi dengan sabar. Begitu nabi-nabi yang lain. Banyak cerita Nabi. Itu adalah pengorbanan dan perjuangan. Teori kehidupan
Tak ada sebuah kesuksesan itu tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Waja'alni sabura. Jadikanlah aku orang yang sabar. Waja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikanlah aku pada mata aku kecil. Wah, dalam pencelian aku ketik. Jangan sampai di dalam diri awak sombong. Orang mencari awak kata, awak mencari, oh, ini kadang, mau, anu, kuhab. Mengadang-adang, awak minta kalau taklah dalam pandang awak sini, dalam pencelian, awak kau nak sia-sia kau. Sia awak kau, awak makhluk kata awaknya kau. Tak ada rakan banggaan, kuwai awak, tak kasama kuwai dah. Jadi awak, itu ilmu dia diajar Allah Ta'ala kawak. Wa fi a'yunin nasi kabira, dan dalam pandangan mata manusia besar. Oh, dalam pandang manusia, orang manusia mencari awak tu aura awak tu, persona awak tu, dan yang dia adalah Allah Ta'ala. Jadi kau awak je nak kadang-kadang orang je kau awak galak-galak. Galak orang, galak lu awak, dan galak orang. Awak dia merasa hebat, masa santian ya, sama lelewa ya. Itu namanya lumpuh terhadap diri sendiri. Awak dan dikalahkan orang. Di pandangan diri awak, di dalam hati awak, tak boleh ada rasa sombong. Tak ada rasa takabur. Bahwa kemudian Allah tu'izzu man tasya. Allah akan memuliakan orang yang dikehendaki oleh Allah. Di pandangan manusia. Pokoknya kemuliaan itu. Jangan orang memandang awak. Kadang-kadang kan mulia orang kau dicelek pangke. Pangke, hormat langsung. Tangga pangke. Nah, dulu lain. Sapu je dah dulu. Tapi biarlah awak ketik di dalam diri awak. Tapi dengan pergaulan awak, manusia memandang besar. Calihlah patah kau almarhum Buya Idris Tungku Mudo, pimpinan pesantren patah kabur. Beliau meninggal dunia. Ambo hadir bertakziah. Begitu ramai umat, ramai manusia. Ia bersedihlah melepas kepergian beliau. Beliau baca ceramah di Vespa, tapi mengaji terus. Riwayat diceritakan, kamarnya dia mengaji malam tu subuh, dia kajian terus. Kemudian dia mengajar pesantren, tetapnya konsisten mengajar. Kalau buyamu diringan-ringan. Begitu beliau, kalau mengajar sedang mengaji, mohon maaf si aja nanti mu nak kado je layanin. Jadwal beliau dari pagi sampai jam 2 malam. Kau kamar nama beliau antrian lah, takat Tuhan. Takah tu? Mau dulu, lah orang tipu, saya nanti tipu. Nambah ngaji tu tambah. Begitu tua-tua dalam guru-guru awak konsisten istiqomah. Kita kena awak kini sangkar awak dia punya buat tipu adalah ngaji tinggal. Nah, itulah. Jadi ada ampe doa awak kini. Ya Allah, jadikan aku syakur, jadikan aku sabur. Dan kecil di dalam pandangan dia sendiri dan besar di pandangan manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.